Ini adalah video siri kedua Seram Kala Malam yang memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang telah saya lalui. Dalam siri kedua ini juga, saya menceritakan dua lagi kisah seram ataupun mistik yang telah saya alami beberapa tahun yang lalu. Lokasinya adalah masih lagi sama seperti dalam siri yang pertama. Baiklah, kisah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Pada malam berkenaan, sekitar jam 11 lebih malam, saya bersama rakan berbual-bual di tapak perniagaan. Tiba-tiba hati saya tergerak untuk memandang ke arah sebuah pokok besar yang berada di tengah-tengah tapak perniagaan. Suasana saya lihat pada ketika itu berkabus dan bersinar-sinar. Serta-merta saya nampak susuk tubuh seperti seorang manusia tetapi dalam keadaan lot sinar berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam pokok. Ketika itu saya seorang saja yang nampak. Dan pada hari yang lain, ketika saya duduk di dalam kemah, juga sekitar waktu jam 11 lebih malam, makhluk yang saya rasa adalah makhluk yang sama meninjau ke arah saya dari sebalik pokok berkenaan. Seolah-olah dia dapat tahu yang pada hari sebelumnya saya telah nampak dia masuk ke dalam pokok. Kisah yang kedua pula bertajuk Entiti Kanak-kanak Perempuan Menjelma di Dalam Kemah Niaga. Pada ketika itu, hampir waktu tengah malam, saya leka untuk menyiapkan kraftangan yang saya buat. Tiba-tiba saya terasa seakan ada seseorang yang berdiri di sebelah kanan saya. Melalui ekor mata, saya melihat seorang kanak-kanak perempuan yang bertocang dua, berbaju gaun dengan corak berbunga-bunga, sedang memerhatikan apa yang saya buat. Apabila saya menoleh ke arah kanan, tidak kelihatan apa-apa pun.